Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, ikhwani, para thalabul ilm, semoga Allah merahmati dan berkahi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia pula, yaitu belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Makna hadis ini, man salaka tariqan, memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah makna al-hissi, artinya jalan. Maka seorang ketika melangkahkan kakinya menuju tempat ilmu, seorang yang mengendarai kendaraannya menuju ilmu, seorang yang safar dalam rangka mencari ilmu, maka mendapatkan kemuliaan dalam hadis ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian makna yang kedua adalah al-makna al-maknawi, yaitu makna secara maknawi. Artinya, semua sarana yang ditempuh seorang untuk mendapatkan ilmu, maka mendapatkan keutamaan dalam hadis ini. Seorang mendengar ilmu, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, dan semua yang berkaitan agama, maka mendengar itu termasuk man salaka tariqan. Seorang mencatat untuk mengikat ilmu, itu juga termasuk man salaka tariqan. Seorang yang bertanya untuk mendapatkan ilmu, maka masuk dalam man salaka tariqan. Seorang yang membaca untuk mendapatkan ilmu, maka bisa masuk dalam hadis man salaka tariqan. Seorang yang murajaah, mengulang-ulang ilmunya untuk memantapkan ilmu,
yang telah dia pelajari, maka bisa masuk dalam lafaz man salaka tariqan, seorang yang menghafal untuk mendapatkan ilmu, karena ilmu juga dengan cara dihafal, maka bisa masuk dalam hadis man salaka tariqan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kedatangan kita ke tempat yang mulia ini dan semua aktivitas kita di tempat mulia ini masuk dalam hadis man salaka tariqan, dan semoga kita mendapatkan janji baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi tariqal jannah, akan dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimakumullah, pada pertemuan kemarin kita telah membahas dua poin berkaitan dengan kewajiban setiap muslim terhadap agamanya. Kemudian telah dijelaskan garis besar apa kewajiban seorang muslim terhadap agamanya. Maka sekarang akan kita bahas perincian poin yang ketiga, dan ini inti daripada pembahasan. Apa kewajiban setiap muslim terhadap agamanya? Yang pertama adalah agar seorang muslim mempelajari agamanya dan memahami dengan pemahaman yang benar. Ada sebagian muslim yang nisbatkan dirinya kepada Islam tapi tidak mau mempelajari agamanya. Ada juga jenis yang kedua, mempelajari tapi tanpa peduli dengan manhajiyatut ta'allum, tanpa perhatian dengan bagaimana metode belajar, tanpa perhatian bagaimana cara memahami Islam yang benar, sehingga terkadang tujuannya baik tapi karena jalannya salah sehingga menyimpang dari siratul mustaqim. Maka yang ketiga dan ini yang benar adalah seorang muslim diperintahkan untuk belajar, diperintahkan untuk memahami agamanya dengan pemahaman yang benar, pemahaman Islam, cara beragama yang dahulu dibawa oleh Nabiul Islam alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana dipahami oleh generasi awal umat Islam, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita mengambil agama kita? Kita mengambil agama kita yaitu dari pondasi dan dasar Islam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kitab Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Alif Lam Mim, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan tentang sumbernya, pasti dari Allah Rabbul Alamin. Tidak ada keraguan akan kebenaran lafaz-lafaznya. Tidak ada keraguan pada kebenaran makna-maknanya. Tidak ada keraguan pada mukjizatnya,
tidak ada keraguan pada sisi akidahnya, tidak pula pada ahkamnya, tidak pula akhlaknya, dan tidak ada keraguan, kitab ini pasti memberikan kebaikan bagi manusia yang menerima dan mengamalkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah melanjutkan firman-Nya, hudallil muttaqin. Kitab ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan hudallin nas. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tapi ada yang lainnya hudallin nas. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu secara asal adalah diperuntukkan semua manusia, agar manusia mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Karena memang Islam ini khitabnya kepada semua manusia. Tapi karena yang mengambil petunjuk dari Al-Qur'an hanyalah orang-orang yang bertakwa, maka Allah khususkan hudallil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah juga berfirman, wa innahu lakitabun aziz, innahu lakitabun aziz, la yatihil batil min bayni yadai wala min khalfi, tanzilu min hakimin hamid. Sesungguhnya kitab ini lakitabun aziz, kitab yang mulia, tidak ada kebatilan dari depannya, tidak ada kebatilan dari belakangnya, tidak ada kebatilan dari segala sisi, min jami'il wujuh, tanzilu min hakimin hamid, yang mana kitab ini murni turun dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Karena Allah maha bijaksana, berarti syariat yang datang dari Allah Rabbul Alamin pasti bijaksana. Karena Allah maha terpuji, maka sebagaimana Allah terpuji pada zat-Nya, Allah terpuji pada nama dan sifat-Nya, maka semua syariat Allah yang datang darinya melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, semua Allah terpuji, terpuji dari segala sisi, layaktil batil, tidak ada kebatilan sama sekali, tidak dari depannya, tidak dari belakangnya, tidak kanannya, tidak kirinya, tidak ada keraguan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini suatu kaum, dan Allah hinakan dengan kitab ini kaum yang lainnya. Siapa berpegang teguh dengan kitab Allah, Allah akan muliakan. Tapi siapa menghinakannya, Allah akan hinakan. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihil akharin. Sungguhnya muliakan dengan kitab ini sebagian kaum, dan Allah hinakan kaum yang lainnya dengan kitab ini. Maka Islam ini sumbernya adalah Al-Qur'anul Karim yang terjaga, terjaga dari kesalahan, terjaga dari perubahan. Berbeda dengan kitab-kitab terdahulu, Allah serahkan kepada mereka, bimastuhfidhu min kitabillah, dengan apa yang Allah serahkan kepada mereka untuk menjaga kitab Allah, dari kitabnya para nabi dahulu. Tapi kalau Al-Quranul Karim, Allahumma sayyiban nafi'an. Akan tapi kalau Al-Qur'anul Karim, Allah sendiri yang menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, dan kami pula yang akan menjaganya,
Maka Al-Quran terjaga sampai hari kiamat. Allah akan jaga sampai akhir zaman. Terjaga dari segala sisi. Tidaklah ada orang yang ingin merubah Al-Quran kecuali para singkap. Maka Allah jaga dengan hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Pada zaman Rasulullah Allah jaga dengan turun kepada Rasulnya. Beliau turunkan secara bertahap sehingga mudah dihafal, mudah dipahami, mudah diamalkan. Kemudian dihafal oleh para sahabat, ditulis di pelepah kurma dan yang lainnya. Kemudian Allah jaga karena dikhawatirkan ketika banyak riddah, maka diusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk dikumpulkan Al-Quran dari dada-dada manusia dan dari apa yang tertulis di pelepah kurma dan yang lainnya. Maka dikumpulkan dari satu pada zaman khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan usulan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, rajul mulham, seorang banyak memiliki pikiran-pikiran cemerlang yang mana pendapatnya banyak setuju sama Al-Quranul Karim. Kemudian ketika manusia berselisih masalah ahruf, maka Allah menjaganya melalui jasanya Al-Khalifatul Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, mengumpulkan dengan lisan Quraisy. Maka Allah jaga terus, semakin hari semakin banyak yang hafal, maka terjaga pasti. Dan Al-Quran itu bukan Allah turunkan tanpa makna, tapi Allah turunkan dengan lafadznya, dengan maknanya. Karena Al-Quran untuk diambil pelajaran, untuk meningkatkan keimanan, untuk memperbaiki amal manusia, dan untuk memperbaiki kondisi manusia. Maka Allah utus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan isi Al-Quranul Karim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Dan sungguh kami turunkan kepada Muhammad al-dzikra Al-Quran, agar kamu jelaskan kepada manusia. Berarti Allah berikan kepada Rasulnya hakul bayan, hak untuk menjelaskan Al-Quran. Maka Rasul menjelaskan dengan sabda-sabdanya. Dan Rasulullah juga menjelaskan Al-Quran dengan perbuatan-perbuatannya. Dan Rasul jelaskan dengan takrir, dengan ketetapan-ketetapannya. Al-Quran jelaskan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mujmal ditafsil, yang umum ditakhsis, yang mutlak ditakyid. Kemudian ada hukum-hukum yang terdapat dalam sunnah walaupun tidak terdapat secara nas dalam Al-Qur'anul Karim. Maka Allah berikan hak kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dua wahyu ini, maka sempurnalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka wahyu itu ada dua berdasarkan ayat ini. Yang pertama wahyul kitab Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah wahyu sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua-duanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Taraktu fikum amrain, kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ba'di mata masaktum bihima kitaballah wa sunnati.
sungguh aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat setelahku jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua-duanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran dan sunnah ini Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat belajar Al-Quran dan sunnah ini belajar secara ilmu dengan mendengar dan melihat. Dan para sahabat juga belajar tentang bagaimana mengamalkan Al-Quran dan sunnah, sehingga manusia yang paling paham tentang agama ini setelah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang Allah puji dalam kitabnya. Dan Allah perintahkan manusia untuk mengikuti jejaknya para sahabat Muhajirin dan Ansar. Allah ketika memuji sahabat Muhajirin dan Ansar, Allah puji generasi belakangan dengan syarat walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan. Allah puji para sahabat. Di banyak ayat begitu pula Rasulullah banyak memuji para sahabat, dan mereka manusia yang paling paham tentang agama ini. Paling paham. Kenapa paling paham? Yang pertama, mereka menyaksikan turunnya ayat, dan mereka menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajarnya nggak pakai perantara. Mata air apabila mengalir, kemudian mengalir terus, yang paling jernih adalah yang pertama kali, ya, yang muncul, mengalir dari sumbernya. Makanya Rasulullah bersabda, taraktukum al-mahajjatil baydha lailuha kana hariha la yaziku ana ila halik, aku tinggalkan kalian di atas perkara agamanya putih bersih, tidak kecampuran kekufuran, tidak kecampuran kesyirikan, tidak kecampuran muhdatsat, perkara-perkara baru dibuat-buat manusia. Taraktu malah majtil baito lailuha kana hariha, malangnya seperti siangnya, terang benderang, tidaklah menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Berarti Islam yang sebenarnya, Islam yang putih, Islam yang asli adalah Islamnya yang dibawa Rasulullah dan dipegang generasi awal umat Islam. Sehingga sering saya katakan, mari kita berislam kembali ke zaman unta dahulu. Berislam sesuai dengan bagaimana Islamnya Rasul dan para sahabat. Para belajar pada Rasulullah, bahkan para sahabat terkadang belajar langsung dari Jibril alaihissalam. Pernah dalam hadis Jibril kan, riwayat Imam Muslim. Ini cantumkan Al-Imam An-Nawawi dalam hadis kedua dari Arba'in Nawawiyah. Setelah Rasulullah ditanya oleh Jibril apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kemudian apa itu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian setelah Jibril alaihissalam pergi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadri mani sa'il?" Tahukah engkau siapa bertanya tadi itu? Jawabnya para sahabat apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Apa sabda Rasulullah? Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi Jibril
datang kepada kalian dengan menyerupai seorang penuntut ilmu, datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian cara agama kalian, perkara agama kalian. Apakah ada manusia yang mendapatkan kesempatan untuk mengkaji ilmu seperti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka tidak ada. Makanya Allah perintahkan kita beriman seperti imannya para sahabat, berislam seperti islamnya para sahabat dahulu. Aminu kama amanan nas, berimanlah seperti imannya manusia. Walaupun orang-orang munafikin mengatakan apa? Anu minu kama amanah sufaha, apakah kamu beriman seperti imannya orang-orang yang dungu? Siapa manusia beriman saat itu? Belum ada manusia beriman saat itu kecuali para sahabat setelah Rasulullah SAW. Berarti bagian daripada tanda keimanan, bagian daripada tanda al-falah, keberuntungan bagi seorang muslim, adalah ketika mencintai dan berusaha menjalankan agama ini sebagaimana cara beragamanya para sahabat. Dan termasuk ciri orang munafik adalah mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi jalan beragamanya para sahabat dahulu. Aminu kama amanan nas, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman seperti kalian beriman, saat ayat ini turun belum ada manusia beriman kecuali para sahabat. Maka maknanya apabila mereka beriman sebagaimana para sahabat kalian beriman, mereka akan mendapatkan petunjuk. Maka termasuk jalan hidayah, hidayah Islam adalah agar seorang berusaha beragama seperti beragama generasi awal umat Islam dahulu. Bagaimana kita merealisasikan atau cara beragama dengan pemahaman para sahabat? Yang pertama adalah dengan menerima riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diriwayatkan siapa? Para sahabat. Sunnah diriwayatkan siapa? Para sahabat. Seorang menjadi sahabat nggak bisa. Makanya orang-orang yang ingin merusak agama terkadang tidak berani langsung mencela Al-Quran dan Sunnah. Tapi caranya adalah dengan mencela para pembawa Al-Quran dan Sunnah, perawi yang meriwayatkan Al-Quran dan Sunnah. Karena sudah kita ketahui, berita itu senantiasa diukur dengan pembawa beritanya. Kalau berita itu thiqah, terpercaya, orangnya udul, adil, bisa kuat, berita diterima. Tapi apabila pembawa berita itu dituduh pembohong, munafik, ya, otomatis beritanya tidak diterima. Makanya orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah, ya, mereka menjatuhkan martabatnya para sahabat. Mereka berkeinginan untuk meruntuhkan apa yang mereka riwayatkan Al-Quran dan Sunnah. Karena apabila para sahabat diragukan, riwayat-riwayatnya, kredibilitasnya diragukan, maka runtuhlah yang mereka riwayatkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah runtuh, maka runtuhlah Islam. Itu yang mereka inginkan. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah memuliakan para sahabat. Dan cara beragama atau mewujudkan beragama seperti beragamanya para sahabat, yang pertama adalah dengan menerima riwayat-riwayat dari para sahabat yang mereka riwayatkan, baik Al-Quran maupun Sunnah.
Dan Ahlus Sunnah tidak pernah meneliti para sahabat sikoh apa tadi sikoh. Tapi meneliti siapa? Setelah para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Rabbul Alamin. Para sahabat mendapatkan rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak butuh rekomendasi manusia. Maka apa yang mereka riwayatkan langsung diterima selama itu sahih dari para sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua untuk mewujudkan cara beragamanya para sahabat adalah dengan mengetahui bagaimana penjelasan-penjelasan para sahabat terkait keimanan, terkait ibadah, terkait cara beragama ini, penafsiran-penafsiran para sahabat Al-Khulafa Ar-Rasyidun, begitu pula para sahabat yang lain seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan praktek beragamanya para sahabat. Apa yang mereka kerjakan dari agama sudah cukup bagi generasi yang lainnya. Dan apa saja yang dinisbatkan kepada agama, padahal tidak seorang pun dari sahabat Nabi melakukan, maka itu bukan bagian daripada agama. Setiap perkara yang dinisbatkan kepada agama tapi tidak seorang pun dari sahabat tidak melakukan, tidak ada yang melakukan sahabat, maka itu bukan bagian daripada agama. Walaupun kelihatannya bagus, walaupun kelihatannya indah, malam yakun yauma idin dina fala yakunul yauma dina. Apa saja yang pada saat itu bukan termasuk bagian dari agama, maka pada zaman ini juga bukan termasuk bagian daripada agama. Maka dengan melihat praktek mereka, yang kita lakukan ini ada enggak pada zaman Rasulullah? Ada enggak pada zaman Abu Bakar? Ada enggak pada zaman Umar? Ada enggak zaman sahabat? Ada tidak pada zaman sahabat Ali? Dan seterusnya. Kalau seorang pun dari sahabat tidak melakukannya, berarti bukan bagian daripada agama. Karena mereka lah orang-orang yang paling semangat dalam beragama. Mereka yang paling semangat dalam mengamalkan agama ini. Dan jalan para sahabat ini jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Ketika muncul fitnah Khawarij pada zaman akhir sahabat Utsman, tapi nampak sekali kemudian pada zaman khilafah Ali bin Abi Thalib, ketika mereka memberontak sahabat Ali bin Abi Thalib, maka sahabat Ibnu Abbas minta izin kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk berdiskusi dengan mereka. Maka Ibnu Abbas datang kepada mereka dengan baju yang indah, dengan sopan santun dan seterusnya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, aku datang dari sisi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan dari sahabat Muhajirin dan Ansar, dan tidak seorang pun di antara kalian sahabat Nabi. Artinya ketika muncul fitnah Khawarij pada saat itu, para sahabat selamat, tidak ada yang terpengaruh dengan fitnah Khawarij. Menunjukkan bagaimana jalan mereka dalam beragama. Bila Khawarij menumpahkan darah, mereka haus dengan darah. Begitu pula ketika muncul fitnah Qadariyah, pemikiran Qadariyah, diingkari oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak seorang pun sahabat terkena. Begitu pula ketika muncul fitnah yang lainnya, sahabat tidak terpengaruh dengan adanya fitnah. Adapun pada zaman ini, kenapa setiap muncul suatu pemikiran kok banyak orang yang menggandrungi, yang kelihatan semangat, didukung luar biasa, walaupun itu menyimpang? Karena tidak paham akidah,
lemahnya akidah kita umat Islam pada zaman ini, lemahnya mana cara beragama kita kaum muslim pada zaman ini, asal ikut arus ghairah, semangat belaka. Makanya seorang muslim itu semangat iya, tapi harus ada komandonya, ada ilmunya. Ilmu adalah sopirnya dan semangat adalah muharrikahnya, al-ghairah, semangat adalah penggeraknya. Tapi tetap di komando oleh ilmu. Benar apa tidak? Syar'i apa tidak? Begitu pula ketika di Jazair ada fitnah besar Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, mereka dinasihati dan seterusnya, ya. Tidak mempan, mereka lari ke gunung, mereka melempari senjata dari gunung ke orang-orang sipil. Ketika disebar fatwa para ulama Ahlussunnah, ulama Islam, untuk menyingkap, membersihkan subhat mereka, seperti fatwanya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani, maka banyak di antara mereka yang rujuk mau meletakkan senjata mereka. Menunjukkan bahwasannya mana sunnah ini memiliki simat, yaitu tamasuk bil haq, memegang kebenaran, tapi juga mengandung rahmatun bil khalq, rahmat kepada makhluk. Dan itulah disebutkan Syekhul Islam rahimahullahu taala, Ahlussunnah a'rafun nasi bil haqqi wa arhamu bil khalqi. Ahlussunnah adalah yang paling tahu tentang kebenaran dan paling rahmat kepada makhluk. Dua, at-tamassuk bil haqqi wa rahmah bil khalq. Karena dengan ada tamassuk bil haqq ini tidak terombang-ambing. Tapi dengan adanya rahmat, kayak sayang kepada makhluk ini, maka memperindah agama ini dan menjadikan jembatan dakwah bagi manusia banyak. Karena memang sikap rahmat, akhlak yang baik itu jembatan dakwah yang akan menjadikan manusia tertarik dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mana kita mengambil agama kita, mendasari agama kita, yaitu dari kitab Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdasarkan pemahaman generasi awal umat dahulu, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang-orang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ikhwani fillah rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Coba diulangi, kewajiban yang kedua apa? Hah? Iya, mengamalkan dan mempraktekkan Islam dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah mempelajari dan memahami dengan benar. Yang kedua mempraktekkan dan mengamalkan Islam. Yang kedua, yang ketiga, Afan, yang ketiga, bangga dengan agama Islam kita. Yang keempat, meyakini bahwasanya masa depan adalah milik Islam. Yang kelima, mendakwahkan dan membela agama Islam ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.